Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hani. Okey, hari ni saya nak buat dia punya boba milk. Hari tu minuman tu viral tapi dah lama lah kan. So saya nak buat dia punya boba dia pula. Okey, jom ikut saya cara pembuatan boba milk tu. Okey, jom. Okey, ini dia bahan-bahan yang saya nak buat boba milk, tepung ubi dengan gula merah. Tapi gula merah ni saya nak pakai sikit dulu. Saya nak masak air dulu. Lepas tu nanti saya kacau-kacau tepung dalam air yang berisikan gula merah. Okey. Dua bahan ni saya nak buat dia punya boba dululah. Okey. Okey, air gula merah sudah menggelegak. Saya akan angkat dia. Saya akan kacau tepung ubi tadi menjadi dough. Okey. Boba ni tadi dah menjadi dough macam ni. Saya akan ini saya sudah lap tau. Saya sudah bersih, saya sudah cuci bersih. Nanti jangan korang ingat kotor aja tak. Saya pun tahu. Saya buat mesti saya basuh dulu dengan sabun. Saya lap dulu dengan kain kan. Okey. Dah jadi tu macam ni, saya akan bulat-bulatkan dia. Sekejap ya, saya akan urutkan dia lagi dengan tepung. Itu saya pernah buat juga. Tapi ini barulah saya rekodkan. Dululah lama dah. Okey. Dah macam ni kan nampak? Dia bulat macam ni. Panas ni lagi. Lepas tu kita ambil sikit. Kita ambil macam ni. Gulung-gulung. Macam ni. Jangan besar-besar lah, kan tercokek lah pula anak. Lepas tu gunting macam ni, bulat-bulat macam ni. Kan ni dia. Okey, yang ini saya sudah bulat-bulatkan. Saya bulat-bulatkan dalam pinggan tu, saya letak tepung. Lalu saya ayak, saya tapis jadi macam ni. Lepas tu saya akan masak dekat atas api. Saya akan masak atas air yang menggelegak. Lepas tu saya akan angkat. Saya akan masak lagi sekali dengan air gula merah. Okey. Ini air sudah menggelegak. Hampir menggelegak, saya masukkan tadi ni ya. Jangan tak kacau. Nanti dia apa? Meletak-letak. Baik, saya kacau dulu dia. Okey, kalau dia sudah bening-bening macam ni, kilat-kilat, boleh ditapis lah. Lepas tu nanti kita akan masak dia dengan air gula merah ya. Macam ni kita boleh tapis dia. Itu menandakan dia sudah masak lah. Okey, saya tapis dia dulu. Okey, step pertama kita sudah rebus dia. Nampak dia macam dah bening-bening, kilat-kilat. Step kedua pula kita akan masak dengan air gula ya. Okey, seterusnya saya akan masak dengan air gula tadi sampai gula ni sedikit pekat lah. Nampak? Saya sudah masak kan dengan air gula. Kalau korang nak manis boleh tambahkan lagi dengan gula pasir lah.
Kalau korang rasa tak tambah, tak apalah. Sebab saya tak nak tambah. Saya menggunakan gula asli, gula merah atau gula aren dari Indonesia. Saya menggunakan asli gula aren Indonesia. Kalau gula tu asli, dipatahkan dengan tangan pun lembut. Itu nandakan dia memang gula asli. Dia tak campur dengan gula putih lah. Okay. Ni saya masak dia dulu sampai dia gula dia sampai pekat lah. Okay. Lepas tu sementara tu saya nak bubuh ais batu dalam cawan. Okay, gula pun sudah pekat. Lalu saya nak bubuh dalam cawan ya. Okay, inilah dia. Boba mix saya sudah siap. Hujanlah pula. Tadi saya buat ni panas tau tak? Dah siap dia hujan pula. Wah. Tada. Nantikan dia punya kilat-kilat. Okay. Sekarang cuba. Okay, jom kita cuba. Tadi saya buat cuaca panas. Ini hujanlah pula. Okey, saya sudah kacau dia. Nampak dia punya yang boba dia tu kan. Okey, jom. Okey, saya cuba dia dulu ya. Allah. Sama macam yang dia saya kena dijual kat luar tu. Sedap. Dia cuaca panas tadi sedap lah. Sudah hujan pula kan. Kenyal-kenyal. Tidak hampirnya. Okeylah, sama mencuba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Bye-bye.